Ya. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Datuk-datuk Ratin, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Malam ni malam yang ke-98 tak? 98 ya? 98 kali tuan-tuan ditahan di sini setiap minggu. Lama tu kan? Tapi insyaAllah kita dapat apa yang kita sabar selama ni kita dapat. Dalam sebuah kitab berkenaan dengan pembersihan jiwa yang ditulis oleh Al-Ghazali, dia kata syaitan ini dia bertapak dalam hati kita. Jadi daripada hati itu dia menjalankan tugas dia melalui jantung. Jadi hati itu pusat transformasi besar. Jadi kalau hati itu kita bersih daripada gangguan syaitan, maknanya kita orang yang dikatakan tenang jiwa yang Allah Ta'ala kehendakkan. Ya, kalau tidak, kita kena latih sentiasa baca Quran, sentiasa wirid, zikir, bangun malam dan sebagainya. Itu obat penawar untuk bersihkan hati itu. Kerana daripada hati itu, dia pergi ke jantung. Dan daripada jantung, darah kita tu akan mengalir di dalam tu apa tu pengaruh-pengaruh syaitan. Maknanya syaitan akan mengalir dalam darah tu. Dia akan berjalan melalui pembuluh darah sampai ke hujung jari jemari kita, ya, sampai ke hujung kaki. Jadi kalau rasa masa tu tak nak datang je, memang syaitan tu dah ada kat kaki tu, dia berjalan. Ya, inna syaitana yajri majrad dami, Nabi kata syaitan sebenarnya dia berjalan dalam aliran darah. Ya, kalau pergi ke kepala, dia sampai kepala lah. Jadi sebab itulah kita berazam kepada Allah membersihkan hati kita supaya kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Hasil pendapatan kita bersih dan baik. Ya, ramai orang dapat merasa nikmat. Itulah hasrat kita. Ya, jadi kita ingat syaitan ini gangguan dia senang saja. Bila kita dah niat nak buat sesuatu, ada je halangan. Ya, ada halangan. Akhirnya tak jadi. Itu syaitan itu. Kalau pengaruh akhlak yang mulia, kita mesti target hari ni mesti belajar datang. Kadang tak datang, ya, gangguan dia. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yajri, dia berjalan majra dami dalam aliran darah kita, bersama-sama ikut darah kita, ikut sesara kita. Jadi apa yang kita makan tu daripada halalnya, haramnya, menentukan sejauh mana badan kita ada upaya untuk menegakkan tauhid agama Allah dalam diri kita. Itu yang paling. Kalau kita ikut firman Allah, inna hadza sirati mustaqiman, inilah jalan saya yang lurus, jalan Allah, iaitu agama Islam, kan. Kita ikut, kan. Okay, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini ada 2-3 perkara saya nak buat. Ya, yang pertama sekali, kita nak bersedia kelas baru ni. Jadi hari ni kita nak berlatih bagaimana kita boleh ingat perkataan-perkataan dalam hanya satu sesi perjumpaan. Jadi kita akan guna dia panggil metal cognition. Jadi setiap orang berupaya untuk mengingat 40 perkataan dalam satu waktu ni, insyaAllah. Kalau tak ingat juga, tak lama lagi lah tu. Mana dia kena ingat. Itu je cara kita nak beri amaran yang tak ingat-ingat, kan. Jadi tuan-tuan kena baca Astaghfirullahalazim. Jadi ini kaedah yang saya belajar di sana, bagaimana cara nak ingat. Macamlah kita belajar ingat domer. Hari ni tidak ada siapa pun yang tak tahu domer. Ya, kalau tunjuk begini, ha, dia kata mesti huwa. Betul tak? Ha. Ya, siapa dia? Dia suruh, boleh mengajar. Saya pergi sembahyang Sesa 19. Saya tengok
tulisan-tulisan tu betul-betul sama dengan saya punya. Tanyanya siapa dia mengajar? Tok Imam mengajar. Dia belajar kat mana? Dia kata dia belajar dekat dengan saya lah, Tok Imam tu. Saya tak tahu dia tu Tok Imam. Okay. Ha, dia belajar nahwu sharaf kan? Okay. Hmm. Okay. Are you ready? Sebelum tu nak tanya, kalau ada ayat-ayat yang boleh baca untuk menjauhkan kata syaitan? Ha, banyak sangat. Ha? Banyak sangat. Banyak ayat. Sebab itu auzubillahi minasyaitanir rajim. Bila datang pada ke nak turun rumah, yang paling bagus sekali baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau Dr. Wee lambat, datang dulu. Biar dia drive sendiri. Ha. Kalau mungkin tunggu nanti banyak masalah kan. Ha, jadi segera. Sebab itu dia kata bila kita nak buat satu benda yang baik, kita kena segerakan. Jangan tunggu. Mana duit dia panggil duit now, duit. Oh, itu orang putih kata, tapi orang Islam kata begitu, buat segera, jangan tunggu. Bila nak buat baik ya, buat segera. Nak sedekah, cepat-cepat ambil keputusan. Jangan tinggal. Kalau kita remain masa beberapa minit, dia tak jadi. Niat aja nak tengok ustaz nak bagi jenderam ke, gue jenderam tadi kan? Jenderam kan? Terus bagi je. Bila tak bagi terlupa. Betul tak? Itu yang terlupa tu syaitan. Banyak ayat. Yang saya dah beritahu 2-3 minggu lepas. Ayat yang elok kita baca bila kita tengok malapetaka, terus malapetaka, tengok aksiden, tengok apa, kita kena baca bismillahi masya-Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Itu nak suruh salin tu. Bismillahi masya-Allah wala haula wala quwata illa billah. Banyak ayat boleh baca, tapi itu ayat yang tengok orang aksiden, tengok ni berita-berita yang macam ni yang kita tak tentu ni kan. Bismillahi dengan nama Allah, masya-Allah. Apalah kehendak Allah. La haula wala, tidak ada daya nak berupaya melainkan kerana Allah. Tengah-tengah naik kereta tayar panci, baca bismillahi masya-Allah. Wala haula wala. Apa juga kegembiraan yang kita dapat cucu, tengok kembar pula tu bismillahi masya-Allah. Dua-dua boleh buat kebaikan dan keburukan. Ya. Itu kalau kita melihat berita-berita yang macam tu, ya? Baca je lah. Berita kurang gembira. Kurang gembira dan gembira sekali. Dua-dua boleh. Kadang ada orang ni dia hanya baca untuk tak gembira. Yang gembira dia dah lupa Tuhan dah. Dah lupa Tuhan. Yang gembira dia lupa Tuhan. Banyak kita bila gembira kita lupa Tuhan. Masa kenduri kahwin anak kami, orang tak semayang. Sampai maghrib isyak. Betul tak? Perhatikan. Bukan tuan-tuan lah, orang lain lah. Sebab tempat tu tak ada ruang nak semayang. Tapi ada orang, dia jaga semayang. Sebab tu Tuhan kata, Hafizu, semayang ni kena jaga. Alas salawati wa salatul ustaz, tetap sekali salat asar, ramai orang tergelincir. Ya, itu kita baca bila kita melihat, apa tu, bismillahi, masya-Allah. Bila kita nak turun rumah, ada ayat Quran yang perlu kita baca. It is a very short. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Tak ada salin kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami dengan Allah. Ya, sebaik-baik wakil. Allah tu macam wakil lah menguruskan kehidupan kita. Wala haula wala quwata illa billah. Okey. Hasbunallah. Hasbuna. Wa ni'mal wakil. Okey. Nanti saya salin sekejap lagi. Okey. طبخ يطبخ
cook, or add the yuai dutan to make food. Yuai dutan. Yaghsilul awani. Yaghsilul awani. Akala yakul. Shariba yashrabu. Yashrabu kuhula, or yaskaru to get drunk. دخن يدخن or يدخن السجائر. يقلع عن التدخين to quit smoking. سعل يشرب. سعل يشرب. مريض يمرض. مريض يمرض. بكى يبكي. بكى يبكي. ابتسم يبتسم to smile. ضحك يضحك to laugh. أتى يأتي. You can also say جاء يجيء. أتى. ذهب يذهب. ذهب. عاد إلى البيت. عاد is to come back. اتصل هاتفيا يتصل هاتفيا to make a phone call. قرأ يقرأ. قرأ. تصفح الجريدة. For the newspaper we say تصفح الجريدة. Just go through it, you don't really read it, but you can say يقرأ الجريدة as well. كتب يكتب. كتب يكتب. تكتب رسالة. تكتب رسالة. حي يحيي or ألقى التحية يلقي التحية. نظر إلى ينظر إلى. تفرج يتفرج على. This is different. Here we have to note that نظر إلى is to look at for a short time. But if you watch a movie, you watch TV, or you watch football match, then you say تفرج على التلفزة. يتفرج على التلفزة. And not نظر إلى. استمع يستمع للموسيقى. يعزف على القيثارة. يعزف. يعزف على البيانو. يعزف على البيانو. غنى يغني. غنى يغني. رقص يرقص. رقص يرقص. تزلج يتزلج. تزلج يتزلج. سبح يسبح. سبح يسبح. جرى يجري. جرى يجري. امتطى يمتطي. Also for a horse you say امتطى. ركب السيارة. ركب. ركب السيارة. أصلح السيارة. يصلح السيارة. دفع يدفع. دفع يدفع. جر يجر. جر يجر. تسلق يتسلق. تسلق يتسلق. Lagi sekali ya. Lagi sekali ya. Okay. Tengok betul tu. Tengok, tengok gaya, gaya saya yang, yang boleh nampak lah. Nama ينام. Okay. نام ينام. أيقظ يوقظ. أيقظ يوقظ. كتشوف. يستيقظ يستيقظ. يستيقظ يستيقظ.
يستيقظ غسل يغسل يغسل الولد وجهه يغسل يديه جلس يجلس وقف يقف انتظر ينتظر نظف ينظف طبخ يطبخ to cook or أعد يعد الطعام to make food يعد الطعام يغسل الأواني يغسل الأواني cuci pinggan أكل يأكل شرب يشرب يشرب الكحول or يسكر to get drunk دخن يدخن or يدخن السجائر يقلع عن التدخين to quit smoking سعل يسعل سعل يسعل مريض يمرض مريض يمرض بكى يبكي بكى يبكي ابتسم يبتسم to smile ضحك يضحك أتى يأتي جاء يجيء أتى ذهب يذهب ذهب عاد إلى البيت عاد is to come back اتصل هاتفيا يتصل هاتفيا to make a phone call hello 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 قرأ يقرأ قرأ تصفح الجريدة for the newspaper we say تصفح الجريدة تصفح هذا kita go through belum baca kita go through yeah tasaffah kataba yaktubu taktubu risalatan sedang menulis surat engkau menulis surat hayya yuhayyi or alqa tahiyata yulqi tahiyata welcome welcome nazara ila yanzuru ila melihat تفرج يتفرج منوتون تي في This is different here we have to note that نظر إلى is to look at for a short time yeah. But if you watch a movie you watch TV or you watch تفرج so much then you say تفرج على التلفزة okay. يتفرج على التلفزة and not نظر إلى استمع يستمع للموسيقى يعزف على القيثارة يعزف يعزف على البيانو يعزف على البيانو غنى يغني غنى يغني رقص يرقص رقص يرقص تزلج يتزلج تزلج يتزلج سبح يسبح سبح يسبح جرى يجري جرى يجري Bukit Cerakah ni Imtata Yantati Naik gajah Macam ni eh Naik Rakiba Sayyarata Rakiba Rakiba Sayyarata Cuba register Aslaha Sayyarata Yuslihu Sayyarata دفع يدفع دفع يدفع جر يجر جر يجر تسلق يتسلق تسلق يتسلق اوكي سيبك Arab 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 yang tak sedar diri tu
Arab yang dah, yang dah lari, yang dah tak pakai Arab. Yang situ tu dia sedang cuci. Okey. Jalasa. Kalau saya duduk jalas tu. Kalau kami duduk jalas. Nah, dia advise kita suruh guna 2, 3 saja ganti nama. Yang lain pedulikan. Sama ada tu, ta, ti ataupun ana. Okey. Nah, ini kaedah dia. Tuan-tuan akan ingat semua nanti. Dia, kalau siapa tak ingat, dia masuk kelas pemulihan. Kita tunggu sampai pukul 12. Remove kelas. Tengok Haji Azhari, kelas pemulihan. Sudah. Tengok pasal takut kena pemulihan. Tapi insyaAllah, kalau tak ingat tak apa kan. Kalau budak-budak, cepat ingat. Ya. Ini kalau bapa budak ni, tak tahu lah. Datuk budak. Okey, tuan-tuan tengok ni, tengok gaya saya. Jalasa. Jalas tu. Jalasna. Jalasta. Ingat tu je. Perubahan di akhir. Waqafa. Waqafa. Waqaf. Kalau saya berdiri, waqaf tu. Kalau kami, waqafna. Kalau awak, waqafta. Ingat. Tu. Dia berdiri. Dia berdiri. Intazara. Cuba sebut. Intazara. Intazara. Ha. Menunggu sambil melihat. Orang menunggu orang kan, orang menunggu orang mesti. Ha, intazara. Tak ada orang tunggu orang begini. Tak ada, mesti dia. Ya. Okey, intazara. Ha. Nazafa. Nazafa kita membersih. Sama dengan ghusalah. Nazafa kita membersih pakaian, membersih pinggan mangkuk, membersih kereta, ya. Apa juga bersih lantai, bersih apa juga gelas cawan. Itu nazafa. Cuba sebut nazafa. Kalau ana nazaftu. Kalau kami nazaf. Nah, okey. Tabakha. Tabakha ni masak. Tabakha ni masak, okey. Okey. Tuan Haji Zari? Boleh tak Tuan Haji Zari? Buat beberapa gaya. Buat beberapa gaya daripada ni. Buat gaya nombor 4. Buat gaya dia. Tengok Haji Zahdi buat gaya. Eh, nombor 4. Gaya dia. Bergaya je. Kalau macam ni, tidur. Kalau ni, buat je. Tangan ada. Ha? Dah, buat gaya, buat gaya. Buat bergaya. Ha, macam tu je. Ha, cukai, ha. Itu je. Itu je. Kalau dia buat macam tu, dia tahulah tu makna dia ghusalah. Tak? Jadi kalau sebut ghusalah, jangan buat macam tu. Itu tak tahu makna. Okey. Tidur. Okey. Dr. Wee, ketua. Ketua mesti contoh teladan yang baik. Cuba buat semua ni. Tengok-tengok Dr. Wee buat. Sama sampai senyum. Dr. Wee? Tak? Buat tidur. Oh. Okey. Okey, tak apa, tak apa. Ai qada. Bangun. Ai qada. Gerak. Tak kan ai qada. Oh, dia. Gaya dia. Istak qada bangun sendiri. Mungkin kita geliat sikit. Gaya dia kan macam tadi. Ya. Okey. Dr. Wee kena tunjuk ke depan. Orang tunjuk tu, orang nampak tu, dia orang terus betul kan. Yang silu. Cuci. Sedang cuci. Okay. Jalasa. Duduk. Ni. Yang mana? Nombor 9 ni. Nazafa. Nazafa cuci gigi pun nazafa juga. Basuh kereta semua nazafa. Okey, mudah. Nama. Oh, ada ke bangun itu? Nama tidur. Ha, ingat nama tidur. Okey. Ai qada. Tidur. Kejut. Ha, okey. Qada. Ha. Bangun. Di. Qada. Basuh. Okey. Orang lain tengok ya, perhatikan ya. Yang Ya.
Yarsilu. Yarsilu. Saya tak tahu bagi tu. Yarsilu. Madidi ya Rasulullah. Okey. Ya Nasa. Ya. Ya. Waqafa. Waqafa. Diri. Intazara. Intai, tunggu. Okey. Yazofa. Nazofa. Nazofa. Nun tak ada. Nazofa. Okey. Bersih. Nazofa. Ya. Bersih. Tobaha. Tobaha. Masak. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Kita tengok yang kedua, lepas tu kita tengok muzik. Yang kedua, dia kata ada. Ada. Ada tu saya taruh pinggan mangkuk situ sikit. Dia dengan gelas ya. Ingat ada ni makanan ya. Yeah? Ni gelas ada air. Ada saya menyediakan makanan. A'addatu ta'am li zauji bagi suami saya. A'addatu. Makna dia sediakan. Termasuk masak. Masak serve. Okey, a'addatu ta'am li zaujati. Saya menyediakan makanan untuk isteri saya. Okey, ni orang lelaki yang sediakan. Orang perempuan masa tu dia uzur. Yang silu dia bawa balik. Yang silu cuci present. Sama-sama. Tapi dia masuk balik yang silu dia kaedah dia. Akala. Makan. Tengok akala ada adik-beradik. Eh? Syariba. Minum. Dia letak itu yang kelima yasrabul kuhul, minum arak. Alkohol tu alkohol tu arak apa dia? Alkohol. Bunyi dia alkohol. Alkohol lah. Dakhana. Dakhana asap daripada dukhan. Jadi dakhana tu mengasapkan badan. Isap rokok lah. Dakhana. Yukle quit. Quit smoking. Quit eh? Buang. Tak berhenti. Berhenti merokok. 16 dakhana. Dakhana. Merokok. Dakhana eh. Yang ke 16 ni dah dakhana. Dakhan tu saya merokok. Ya. Yeah? Ha. Yeah? Dakhal tu. Yukli'u. Dia quit smoking. Okay. Ha. Quit. Mana berhenti. Berhenti. Stop. Ha, tengok. Ha. Tengok ni. Ini kita kata stop. Ya. Ha. Berhenti. Okay. Stop. Yukli'u. Yuklid. Ya, kof, lam, ain. Yuklid. PM mudorek. Kan ada ya kat depan tu. Ha. Bukan. Ada campur mudorek. Ha, ini dia punya teknik saja dia bagi. Supaya kita boleh mengecam. Yuklid. Ya. 17 ni dia bunyi. Yuklid. Oh. Yuklid ni maknanya berhenti merokok. Ini term. Bukan intaha. Intaha berhenti juga. Tapi yuklid ni special term untuk orang yang berhenti merokok. Yuklid. Dia quit. Dakhana dia merokok. Dakhana tu dia asap. Dia mengasapkan diri dia. Merokok ni. Lepas tu, marida. Sakit. Sa'ala. Sa'ala. Oh cantik tulisan dia betul ke? Sa'ala bersin. Dakhana. Dakhana. Kalau saya merokok dakhantu. Dakhantu. Dakhana kami. Nak aja dia. Tak ya. Kalau yukliu dia berhenti merokok. Kalau saya berhenti merokok ukli. Ali. Uklik. Ha, sini Sa'ala dia bersin. Kalau saya bersin Sa'al tu. Ha, Sa'al tu ya. Marida sakit. Cuma kita nak kaitkan perkataan ni dengan makna. Itu saja. Nak tengok tuan-tuan boleh ingat 20 ke? Boleh ingat 30 ke? Ke 40? Okay boleh? Tak apa. 20 bakar. Bakar menangis. Ya, yeah, bakar menangis. Bakar nak. Kalau bakar itu saya menangis.
bakar. Ya. Ha. Ni ni Dr. Wee bakar ya. Bakar. Bakar ya. Kalau saya menangis, bakar itu. Bakar dia menangis. Kalau perempuan menangis, bakat. Tapi bakaya kan? Ah, bakaya. Root dia. Dia sebut bakar je. Bakar je. Sebut nak sebut bakaya boleh tak? Tapi bakar je. Okey. Okey. Ah, ini nampak ayat tak? 40 ni. Tak apalah. Takut habis pensan nanti. Okey. Boleh boleh tengok tak? Tengok 20 eh. Ya. Mama ikut ikut. Ai qada yu kidu. Ai qada yu kidu. Istayqada. Tengok tengok sini. Ghasala. Yaghsilu. Ghasala. Yaghsilu walad wajhahu. Yaghsilu. Yaghsilu yadayhi. Jalasa. Yajlisu. Ya, jalasa. Waqafa. Yaqifu. Waqafa. Yeah. Bersin Marida yamradu. Marida yamradu. Okey, lagi sekali. Bakayabki. Agaknya boleh ingat tak? Cuba terus tengok. Bila padam tu masing-masing. Tengok talian ayat ya. Okey. Yang pertama? Nama. Ya nama. Okey. Okey. Okay.
Oh, Datuk awal-awal lagi tengok. Dalam keadaan tak mau exam tu. Ni. Ai qada. Ya. Yeah. Yang ketiga? Jangan tengok. Yang ketiga? Istai qada. Ni yang ketiga? Jangan tengok. Ha, tengok sikit. Yang ketiga saya boleh bantu. Yang ketiga istai qada. Ha, bangun sendiri. Yang kedua ai qada, kejutkan. Ingat anak kita, kejutkan. Yang keempat ghasalah. Ingat, kita baca dari meta, dari meta kita, meta cognition, otak dalam. Ghasalah. Ingat, ingatlah isteri kita tengah basuh dengan mangkuk. Ingat sinki ghasalah. Ghasal tu. Lepas tu yang ke lima jalasah. Ingat jalasah. Ha. Ya, yeah, sorry. Yang keempat yang silu. Ha, yang silu. Yang keenam jalasah. Ingat ni, enam jalasah. Tujuh? Ha, jangan tengok nota, tengok sini. Tujuh waqaf. Waqafah. Lapan? Ya? Intazara. Ingat intazara. Intazara. Yang kesembilan? Nazafa. Okey. Yang ke-10? Tawbah. Tak apa. Ha, itu kita yang ke-10 tu tabakha. Ya, tabakha. Tabakha. Kha kha. 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 Kalau tabakha tu tak tahu maksud apa. Ni ya, tak apa tak apa. Ni yang ke-10. Tabakha. Tabakha. Okay, tak apa, kita buat 10 je malam ni. Sebab kita ada benda nak bagi lagi. Ingat, tabah ha. Ingat, tabah ha. Ni, tabah ha. Itu keadaan dia, tabah ha. Masak. Ni Aikoda, ya. Ya. Waqafa. Intazara. Jangan intazara, intazara. Okey. Ha, tak apa, tak apa, sebut. Okey. Sebut yang pertama nama. Nama. Yang kedua aiqada. Aiqada. Tak payah fikir je mana. Yang ketiga istaiqada. Istaiqada. Yang keempat ghasala. Ghasala. Yang kelima yaghsilu, sedang. Yang keenam jalasa. Jalasa. Ingat, yang ketujuh waqafa. Waqafa. Yang kelapan intazara. Intazara. Ha, yang kesembilan nazafa. Yang ke-10 tabakha. Okey, satu lain ya. Okey. Now kita pergi kepada yang kedua. Tak apa, yang ni kita buat hari lain. Ni, yang ketiga. Yang penting boleh ingat tiga ni, dua ni. Ya, okay, ada yang sama dengan ni. Tengok, kalau kita kaji betul-betul, ada yang sama. Sebab ini kaedah. Maria ni buat kaedah mengingat. Ya, kaedah, kaedah mengingat. Tengok, kita akan ingat 20 ni dengan baik. Ya, dalam masa mungkin 1 jam, 2 jam. Ya. Ha, jadi kalimah Quran 480 ya. Okey, ada ni. Cuba ada. Menyediakan makanan. Ada. Okey. Ha. Tengok yang silu. Ada di mana yang silu? Sini. Yang silu ha, nombor 5. Yang silu membasuh. Akala. Syariba. Minum. Minum. Dia buat ni yashrabul kuhul, minum arak. Minum alkohol. Syariba yashrabu. Dakhona. Sebut dakhona. Ha, isap. Ha, yudakh yuklek quit. Yuklek quit. Pasal istilah yang dipakai dalam bahasa Arab, dia tak pakai madi. Yuklek ni walaupun present, tapi mau bagaimana awak dah berhenti merokok. Yuklek. Kalau awak tuklek. Kalau dia yuklek. Kalau ana aku. Bukan yuklek mula. Yuklek mula. Sebenarnya yuklek mula ni. Ha, kalau ana uklek. Tapi bila kita baca uklek lah. Okey, okey. Ni saala, ingat saala. Busin.
Ha, busin. Okey, busin. Ha, busin. Marida. Sakit. Bakar. Menangis. Kalau tengok dia punya perkataan ni, semua di sekitar ni je. Di sekitar muka, di sekitar badan kita. Masak tangan. Ya, bukan perkataan lain. Ya. Okey, lagi satu. Ada. Ya ghsilu. Akala. Syariba. Yashrabul kuhul. Dakhana. Yuklia. Sa'ala. Marida. Baka. Okey, tengok lagi sekali. Boleh? Ha, lepas tu kita rehat. Ready? Okey. So. Saya nak tuan-tuan tulis 5 saja dari apa yang ada sini. 5 saja. Saya boleh bagi 5 saja. Kena datang depan tulis. Tengok. Tengok mana ustaz bagi pen tu, beri penghormatan dia. Ya. Ini best student. Minimum 5. Kalau boleh berapa tulis-tulislah. Yang tu Haji tergambar-gambar kan. 5. Saya nak 5 saja. Tulis dulu yang nampak 5. Lepas tu kalau dapat 6, 7, 8. Tak betul nombor apa tak apa. Syaribah. Okey. 1. Okey. Alhamdulillah 1 dapat. Dia menggunakan image mental. Bakar. Tengok bakar tu yang last sekali. Dia mudah ingat. Okey, tuan je. Lagi 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi. Yang atas. Tengok dia garu kepala, dia akan kembali kepada image mental. Tayar amuk. Tuan cik. Tak apa cari. Ada masa kita bagi. Akalah. Dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Turu. Ya, ya. Ayo kelio. Ayo kelio. Yuklid. Ain, ain. Okey. Oh, cantik tulisan tu. Yuklid. Satu lagi. Ingat tak? Nama. Nama. Tak apa, ingat bagi ya. Sini nama. Sini dengan aku. Rasalah. Okey. 2, 4, 5. Tadi nama. Nama ingat kan? Nama boleh ingat kan? Nama sini tak? Tulis. Supaya orang lain jangan tulis lagi. Okey. Datin Paduka dah betul kasut lah. Amai. Datin Paduka bagi 3 je. 3 je bagi. Boleh? Tak ada. Bagi 3. Kongsi dengan Datin orang. Tak pandai tulisannya Umi. Tulis Umi lah. Jalasa. Okey, siapa nak? Siapa nak? Datin Paduka. Datin Umi. Nama. Nama. Datin Paduka tulis yang ingat yang selain daripada yang dah ada. Yang hukum bahaya. Yang silu. Tak ingat tapi mungkin tak apa. Kat sini. Okey. Ya sinu. Satu lagi? Ada. Ya, ada. Dah dua, satu lagi? Kenapa suruh sini tak ambil? Saya tak ingat. Suruh sini. Syaribu. Ini dah masuk sini. Ada. 14. Yang sindu kat sini ni. Dua dia. Dia ada dua. Dia ada dua. Dia dua. Tapi masuk ya. Okey. Okey. Ya. Ya, Rin. Okey.
Okey. Ya kan? Ya. Tak apa. Ha, okey. Okay. Tiganya. Ada lagi ingat tak? Ha? Ada ingat lagi tak? Ada. Tengok ni. Datin, Datin Laila. Boleh bagi dua? Bagi dua je. Boleh bagi tiga. Okey. Ha. Dua. Tuan Haji Abdullah, bagi dua. Wakofah kat mana? Ha, tak apa, tak apa. Okay. Wakofah. Okay. Wakofah berdiri ya. Tengok ya, tengok je sahabat-sahabat kita tulis. Kan besok dia ingat sendiri. Tapi jangan lupa baca yang kita salin tu. Ni kaedah dia, wakofah. Okey, ada lagi tak? Ni yang bawah ni, kita ingat? Tidur kat atas. Jalasa ada. Jalasa ada? Jalasa sini ke sini? Okey. Betul, jalasa. Okey, duduk. Tadi ada, kita ada beri kalimah bangun sendiri. Dekat mana tadi? Nombor dua. Nombor dua kejut. Kita kejutkan dia. Yang bangun sendiri. Nombor tiga. Tengok, Datuk pedi-pedi je. Suruh dia tak nak mari. Istiqadah. Okey. Istiqadah. Okey. Qaf dengan dha. Yeah, good, good. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Kita nampak macam main-main je, tapi boleh ingat. Okay. Okay, cuba beri yang tertinggal. I kodoh, nombor 2. Yeah, yang tertinggal ya. Yang tertinggal nombor 2. Tengok dulu, tengok dulu. Nanti kalau kaedah ni, tak tahulah di sini takut tak boleh. Orang sini banyak hal. Apa ni? Dobra. Okey. Cuba tengok yang tak diberi oleh sahabat kita. Tengok Maria. Ai lagi? Enam. Okey, 8. Dah ada. Ni? Nombor 8. Ada lagi tak? Nombor 6? Nombor 6 ada? Nombor 6? Wasalah tadi. Jalasa. Nombor 4 wasalah. Itu kan Ustaz, nombor 4 tu jalan. Tak apa, tak apa. Nombor 4 jalan wasalah. Okey. Nombor 6. Jalasa. Okey. Okey, tak apa. 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Ini air kolam. Yang ini? Betul? Betul ni? Silu. Yang nombor 12 tu yang silu. Yang silu. Ni. Okey, betul, kita betul kena. Ya silu. Yang ni? Takalah. Yang ni? Syaribah. Syaribah 14 ya? 14. Tak apa. Yang ni? Ya seribu al-kuhul. Okey, ya seribu ya. Okey, yang ni? Dakhona. Ni. Dakhona. Cuba sebut dakhona. Dakhona. Yang ni you claim tu eh? Okey, yang ni? Sa'ala. Sa'ala tu mana bersin? Yang ni? Marida. Baka. Baka. Okey. Boleh tak? Cuba baca orang apa? Ya.
Yapsilu Akaka Sariba Yashiru Mohol Dakhona Yukli Yuklion Sa'ala Marida Bakar. Okay, tak apa, tak apa. Itu kaedah dia. Tuan-tuan lupa ini, tak apa. Tengok saja. Nanti kalau saya tanya besok, Rasala A ke B? Kalau saya tanya besok, Rasala tu duduk laju A ke laju B? Ini laju A. Ini laju? Nazofa. Ni. Ni, ini Nazofa ya. Nazofa. Intazara. Intazara. Kita praktis untuk ingat. Ya. Ha. Kalau tanya dakhona duduk laju B. Ya. Yang silu laju A. Kita letak, kita positionkan kita punya ingatan. Ingat nama tidur. Okey, tinggal aje. Air qada kejutkan. Istai qada bangun sendiri. Tabakha ya, ingat ya. Baka menangis. Ingat-ingat aja, ingat. Okey. Ya. 5 dengan 12. 5 yang silu sama. Sama. Ya, dia benda yang sama dia letak. Ni, sama ya. Ini kaedah dia melalui research dia buat. Mana bukan sebarangan. Jadi mudah kita ingat. Okey. Yakulu present. Present. Salimah, boleh tak taruh 10 daripada apa yang dia ni? Ya? Yeah? Tak boleh? Nampak Tuan Jitan, boleh? Tuan Jitan? Tuan Jitan, sila ke depan. Tuan Jitan? Saya minta 10. Cubalah dulu. Susunan. Susunan. Tak apa, tak apa, tak apa Tuan Haji, sabar. Yang paling mudah ni lah. Balik ni boleh laju-laju tu. Kikik. Ah, nama. Okey. Tengok bagus, dapat? Nama. Satu lagi. Satu lah. 9 lagi. Okey, tengok 9 lagi. Akhlar. Letaklah. Kala. Kala. Awal ni perhatikan dia. Awal ni perhati, boleh tolong dia. Tengok kala. Syarobu. Oh. Syariba. Itu tok guru tegur. Syariba. Syariba. Syariba minum. Okey. Syariba ta'am. Pak alkohol. Ya suruh kau. Dia boleh ingat alkohol. Ya syarabu. Ya syarabu. Ya syarabu. Alkohol. 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 Okey. Okey, itu boleh. Boleh, boleh. Boleh. Empat dah. 6 lagi. Surah Al-Maidah tu yang lagi nama khamru wal maisir. Tengok. Duduk. Lagi-lagi ni? Lagi. Nama duduk apa? Mana tahu. Duduk. Jalasa. Jalasa, yes. Jalasa sini. 4. Jalasa nama 6. Oh, 6. Jalasa tu. Jala Sin. Tengok kamu yang on. Hui, hati siap panda sekali. Air kotor tak kata ingat. Okey, minta madam sama-sama bantu. Madam sama bantu. 1, 2, 3, 4, 5. Kerja sama. Tak apa, tak apa. Duduk sekali. Sekali. Madam, baik. Cabaran ni. Dia pejam mata. Kita enjoy kita punya learning. Kak Noor pun boleh esok nak masuk. Kak Noor awal-awal kita nak. Tak apa, pergi lah. Yang dia tak tulis. Doh tengok. Wai. Marah. Kasau tu. Ustazah. Ustazah lain, ustaz. Tengok. Oh, tengok. Boleh belajar. Diam, ustaz. Yang kelima? Rasalah. Rasalah. Rasalah.
Mengalah ustaz tu di sana. Oi. Jalasah tu. Ini tu juga jalasah. Nombor 6. Waqafa. Waqafa. Wow, ni. Dah. 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 Siapa nak tulis lagi? Salimah. Ya. Tu Haji Sok. Dia kata saya ambil gambar. Jangan sebut tahu ni. Saya dah judi lah. Ha? Saya dah hapar dia tu je. Eh, mari ya tulis. Tak apa, tengok. Baru kita tahu. Bila bab ni, semua orang takut. Tak apa, Tuan Jam dulu lah. Bagi dua, tiga. Okey. Okey. Mu'alif kita. Aku tak apa, general degree ni. Tak ada orang. Ah, ada. Satu lagi. Tengok kaedah dia, bila sahabat kita datang tulis walaupun salah, itu knowledge yang kita dapat. Kaedah dia. Tabakha. Okey. Tabakha. Tambah. Okey. Datin Ramah, boleh bagi dua? Datuk Sam, keluar dua-dua. Datuk Sam 10. Datuk Sam, Datuk tulis dua Datuk. Oh, cabaran. Datuk tulis berapa yang dia nak lengkap kan, biar apa? Apa? Ada. Saya ingat dia. Ya, ingat dia. Boleh padam api semua tak? Kau padam semua. Salah. Salah. 15 Marida. Marida. Dah kena bunyi. Sakit ke demam? Sakit. Sama dah tu. Ayah, okey, Marida. Betul. Ada. Ni kena buang dulu. Yes. Ni roh panjang. Okey. Okey, dua. Marida dengan Sa'ala. Siapa nak lengkap kan? Apa tu? Haji. Din. Ya. Bawa buku. Tak apa, tengok tu mari. Bagi dua. Tengok tak saya lepas ni dapat. Din bagi Din 8 ke 9. Ready datang. Tak apa. Nak suruh tulis ke? Dia tulis yang mana? Nombor 12. Euclid Umum. Euclid Umum betul nombor 17. 17. Euclid. Berhenti. Stop. Quick. Betul? Euclid Umum. Lam Ain. Lam Ain. Euclid. Euclid Umum. Yeah. Okay. Ini kof. Dua kof. Yeah. Okay. Din tulis Euclid. 16 dakona. Okey. Kalau kita buat di sekolah, dua masa budak sekolah tak mengantuk. Dua cukup. Ada lagi ke? Bukan main tanya. Dua ke? Dua je. Okey, kita sama-sama bagi nombor 12. Yang silu. Yang ada dua kali dah. Yang silu tu bersih. Yang silu tu dia bersih. Lepas tu nombor 8. Intazara. Tak apa, tak bagi tak apa. Tengok intazara, menunggu. Dengar intazara, kita register, menunggu. Okey. Lepas tu yang ke-9? Nazafa. Ya, yeah? Nazafa bersih. Sama dengan Rasulullah. Ya. Yeah? Ni Nazafa. Ya, yeah, bersih. Yang tadi apa dia tadi? Intazara.
Yeah. Okay. Kalau kita buat dengan pelajar-pelajar yang saiz dia, memang cepat. Pelajar-pelajar ni tak tahu macam mana lambat. Enjoy. Sebab ada banyak sangat ingatan dia. Ini ada. Ada. Ni yang ni apa dia? Yang sidu. Okay. Okay. Last one. Dengar balik. Yeah. Dengar balik ni penting. Dengar balik ni, kita struggle tadi, kita masuk balik untuk selama-lamanya. Jadi dia takkan lupa. Okay. Kalau lupa juga, tak lama lagi. Okay. Okay. Tak apa. Tuan-puan. Tak apa kita. Ini adalah alat. Dia panggil tutup lah tu. Ini alat yang dia kata learning kit of Al-Quran, learning kit, kit learning kit, aid mengajar. Jadi apa yang tuan-tuan belajar tu sebenarnya duduk di sini saja. Kalau tuan-tuan boleh atasi ni, ini ditulis oleh seorang senior yang belajar dengan saya lebih kurang 6 bulan bulan alik dari mana? Kota Tinggi. Kota Tinggi. Sampai ke Seremban balik 600 km sehari. Ya. Ya, 600 km setiap minggu, bukan sehari. Sebelum subuh. Pukul 4 pagi. Sampai di kedai makan tu memang saya dah minum situ, dia pun join sekali. Ya, tadi baru saya makan nasi, nak belanja dia makan, tapi dia belanja saya. Okay, tuan-tuan. Ini nombor 4. Jadi insyaAllah saya akan cuba ni, ini nombor 4. Ya, yeah, tuan tengok. Yang color ni semua yang mabni. Ya, yeah, ini nombor 1. Nombor 1. Tuan tengok, nombor 1 ya. Yeah. Tengok apa dia tulis nombor 1. Dia kata, nak belajar Al-Quran pandai, dia kata kena pergi isi mesyarah dulu. Isi mesyarah dulu. Zalika. Tilka. Tengok, belum cakap lagi dah sebut dah. Tilka. Kerana ada jauh, ada dekat. Sebab isi mesyarah banyak. Lepas tu dia kata pergilah kepada Zaraf tahta fauqa. Ya. Kerana dia tu tetap. Lepas tu dia kata pergi nombor 2 sebelum nombor 4. Nombor 2. Nombor 2 ni lepas isim isyarah, isim mausul. Isim mausul. Hadam isim mausul 2-3 minggu. Dengan isim isyarah 2-3 minggu. Hadam makna dia. Hadam saja memang boleh. Dia kata isim mausul. Lepas tu yang ketiga, dia kata yang ketiga. Mana ketiga? Belum. Ya? Ni tiga. Mana? Ni 1-2, ni 4. Ni 4. Nanti ya. Yang ketiga. Tonton. Yang tadi tu. Yang ketiga. Jangan lagi. Jangan lagi. Tiga. Dia tu tiga empat. Tiga. Sini tiga. Okey. Yang ketiga. Okey. Fael. Ni Fael. Fael. Jadi. Isim isyarah dulu. Itu nombor 1. Isim isyarah. Saya ngajar dia lain, tapi dia ngajar orang lain. Sekali dia ngajar Tuan Imam di masjid. Jadi dia ngajar lain, tapi dia kata ngajar ni lebih mudah pada ustaz ngajar. Dia challenge saya. So saya bawa dia pergi mana-mana seminar, saya bawa dia pergi. Ini kita ada seminar 16 hari bulan ni. Minta jemputlah datang. Makan free, semua free. Ada sijil. Di apa tu, dekat Kongkok tu. Jadi dia akan bentang penemuan dia. Dia dengan seorang lagi doktor gigi. Doktor gigi lagi hebat. Doktor gigi lebih sikit je. Macam gigi dia banyak sikit. Doktor Abu Rosali nama dia. Yang datang gitu kan. Dia gigi. Ada seorang lagi pakar bius. Pakar bius tu pasal duduk jauh sangat. Dia tak dapat drive nak, pasal di sana bekerja. Jadi tak dapat air. Dan, jadi tuan-tuan, ini je. Empat. Lepas tu yang kelima. Yang kelima. Yang kelima ada. Yang kelima dia tak. Barulah hajar jari. Ni jari. Yang jari. Ni jari-jari ni, ni domain-domain pada fi'il mudhari. Pada fi'il madi ni, fahamkan dulu ni. Ini saja.
Ini aja, ini aja boleh ngajar. Ini 1 2 3 4 5 6 7. 7. Bila dah dapat itu, baru ajar ni. Ingat tak ajar ni? A B C, ingat tak A B C? A B C kan? Ha, A B C. Ah, jadual A B C. Bila sudah barulah kena ayat yang kita belajar minggu lepas. Ayat fa, ada fa fa, ingat tak? Ada sebelah pola kan? Ha, last kali yang paling penting sekali ini jadual ni. Oh, yang awal. Ah, yang awal. Bila ini boleh baca Quran dengan bagus, tanda-tandanya betul, selesailah, kata dia. Tapi betul, kata dia. Ha, itu. Jadi nampak tak susah ke, susah ke bahasa Arab ni? Ha? Oh Lord. Nak mula pula. Okey, okey. Okey. Dia yang ada mabni ada murab. Ha. Okey. Nombor satu tu isim isyarah. Ha. Ha, buka-buka je Quran dah ada isim isyarah. Isim isyarah ada 6. Haza, hazani, haula. Hazihi, hatani, haula. Itu yang dekat, yang jauh. Zalika, yatanika, ulaika. Ya, ha. Yang ada lagi perempuan kan, itu dia. Isim mausul. Kalau macam ni, kita dah lama dah dapat ijazah. Ni tak dapat-dapat lagi. Nampak tak tu? Ha, isim mausul. 2, 4, 6, 8, 10, 11 je. Nombor 3, ni Zaraf. Zaraf. Ha, Zaraf. Zaraf ni, ada dalam, semua ada dalam buku Izzat Urzah. Nombor 4, pembahagian fa'il kepada sahih dan mu'tal. Ingat tak? Ha. Jadi ini saya insyaAllah saya akan buat baik-baik. Nanti kita tampar di pusat kita yang baru ni. Nombor 5 Ustaz, yeah. Kertas putih tu. Nombor 5? Biru. Ni, fa'il amar. Ha? Fa'il amar. Fa'il amar ada 6 je. Fa'il ma'amah ada 6. Fa'il ma'amah berjantung dengan domain ada 6 saja. Ingat tak? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. 6 saja. Sebab kita tak boleh aman, tak boleh perintah orang yang jauh daripada kita. Orang tu mesti depan. Okay? Ha, boleh tak? Ha, itu. Eh? Nombor 6, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Ha, fa'il amar. Fa'il mudhari' ni jari ni. Ni jari. Fa'il mudhari' ada 14, ingat tak? Ha, okay? 6. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nombor 7. Ni tulis ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nombor 7 ni apa tu? Mukhatab. Anta. Ni fa'i kita letakkan pada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Pakai buku ustaz apa tu yang buku yang saya kata buku saya tu. Beli tu. Okey. Ini pun jari tu dia ambil. Ha, mukhatab. Ini semua dhamir saja. Pergerakan dhamir. Nombor 8. Ni. Yang biru putih. Yang ni. Jadual. Ah, ini ABC. ABC. Ha. Semua ada jadual kan? Ada. Tapi tak buka. Ada. Ada. Ha. Ingat jadual ABC. Jadual ABC ni nak kena haraf yang dikatakan mabni. 80 tu. 53 bekerja. Ha. Ha, 89? Eh. 68. Nombor 9 ni yang kita belajar 2-3 minggu lepas, iaitu pola ayat. Kalimah. Pola ayat. Pola. Ada fa'il, ada fa'il, ada fa'il, fa'il jamak majrur, ingat tak? Ada ayat Quran ada 11 pola semua sekali. 11 bentuk, pola tu bentuklah. Ha, tak lain tak lebih pada tu. Okey, ha. Okey. Okey. Nombor 10. Ah, paling detail nombor 10. Nombor 10 ni kita akan diajar mengenali kata yang mu'rab, kata yang mabni. Okey? Dan ajar baca. Okey? Kita ajar mengenali mana kata yang berubah, kata yang tetap. Kata yang berubah, isim,
majoriti berubah bahasa, bahasa Arab pula. PM mudhari 13 berubah, yang satu tetap, betul tak? Ha. Dan tanda-tanda dia, tanda-tanda dia ini, tanda-tanda dia ni yang last sekali, yang last sekali tanda-tanda, tanda-tanda isim tu bagi depan ada 8 tanda dan 8 sebab semua di sini. Ha, semua di sini. Yang 8 sebab mak. Jadi kita, saya akan usaha untuk terbit buku ni daripada sini dengan beberapa penambahan, roughly about 35 pages. Jadi setiap ini kita akan terangkan. Pasal ini saya mengajar dia, dia join kelas kita bila tadi kan? Haji Amran. Baru lagi 2013. Dia dah 2011. 2012. Tak sampai setahun. Tak sampai setahun. Okey. Datuk kata ini kena pergi Mekah tu. Minta doa kan. Ha, jadi ini dia kata, ustaz, ini alat yang saya cipta. Ini alat saya cipta. Jadi tuan-tuan nak mengajar ambil alat ni. Nampak tak mudah. Jadi kita akan, kita akan terangkan. Okey. Hmm. Jadi seminar ni tuan-tuan, seminar 16 bulan ni kita buat di di dekat Beraya tu. Bangunan apa tu, tingkat 2 bilik nombor 6 sederet dengan Beraya. Jadi kalau tuan-tuan pergi ya, sebelah Pain. Ha. Lepas tu ke atas tu sebelah Pain tu kan. Tuan-tuan pergi insya-Allah saya jemput pergilah. 16 bulan. Seminar untuk 2-3 orang ni, dia datang tunjuk kita macam mana cara dia belajar dan dia boleh mengajar balik. Itu pengalaman. Saya bagi dia 15 minit seorang. Yang lain tu saya buat. Untuk the whole lot daripada awal hingga akhir. The whole day. Pukul 8. Makan semua free. Adalah sikit pendaftaran tu, sumbangan untuk kita punya group RM20. Pukul orang mula 8? 8. Ya. Yeah. 16 bulan. Apa tu, tak ada, apa tu, restoran Fine tu kan? Kalau kebetulan ustaz ada, belanja ustaz situ dulu makan. Ah, cili merah. Nanti tengoklah je, tengok saya ada tu, okey. Saya jemputlah. Datang tengok. Kalau tak muat besok kita buat second round. Tujuan dia nak memajukan bahasa Arab. Okey. Okey, tuan. Jangan tinggal, saya bawa kopi bagi. Okey. Singgah Dr. Nabi kata boleh singgah kemudian minum dulu. Boleh. Okey, tuan. Di mana? Apa tu, tahu tak Hotel Concord? Hotel Concord, sederet dengan Concord tu ada share. Lepas Concord ada share kan? Sebelum share tu masuk. Depan Muda Turi. Dekat Ben Ayat. Hardway. Saya rasa perkongsian ni cukup bagus. Sebab dulu kita buat 2 kali seminar, perkongsian cukup bagus. Sebab seminar tu kita tak jemput orang ramai. Kalau kita jemput ramai, kita pernah buat dulu sampai 800 orang datang. 800, 1200 masa belum kita kenal lagi. Sekarang ni ya. Ya. Dekat bank, tak ada bank raya. Tempat dia nombor 6 tingkat atas. Tingkat 2. Eh, ramai pergi ni. Sudahlah. Nombor 6 jalan Teku Ampuan Zabedah. Teku Ampuan Zabedah. 9 stroke H. Apa tu, Syalam. Ya, 41,100 Syalam ya. Tengok Honda Accord. Honda Accord pula. Hotel Concord. Ya. Sebelum Hotel Concord tu ada Shell. Lepas in between Shell tu ada jalan masuk. Itu kedai atas. Okey, boleh. Okey. Ya. Tonton kalau lain kali kalau ada anak-anak remaja, ini saya beri nasihat, anak-anak remaja yang cuti universiti, hantar dia ke seminar kita. Hantar dia ke seminar kita. Sebab yang bagi seminar tu bukan orang macam saya, orang-orang yang profesional betul. Saintis bagi, ya, tanya apa tu Salimah. Pakar bedah bagi, kemudian ada doktor, pakar bius Malaysia nombor 1 tu pembagi pengalaman dia dan dia boleh mengajar.
Jadi apa saya ajar, tuan-tuan, apa saya ajar tak sama dengan apa yang dia dapat. Jadi dia dapat, dia ajar apa yang dia faham. Inilah rupanya. Kalau saya ajar ikut saya faham, 4 tahun pun tak pergi mana-mana lagi. Ha, yalah. Ini nak apa 20 ribu susah. Tapi kita nak tengok perkongsian. Perkongsian macam mana perkongsian? Ha. Macam ada seorang, saya tak tahu kenapa orang perubatan ni cepat dapat. Ya, yeah? Orang-orang yang saintis ni kan cepat dapat. Itu yang apa, doktor pakar dekat bius tu, dekat bius tu, dekat Betul Pahak tu, dia kat Pisang kan, dah boleh ngajar lah. Tak pas tahun. Yang sini 2 tahun tak kena ngajar. Tuan-tuan ya. Okey, sebelum saya cuti, sebelum saya cuti pula. Sesasuk. Ni tuan-tuan. Jadi dia expose kita dengan isim isyarah. Tapi saya bagi dengan jawab majruh. Ingat tak? Kan? Saya 23. Dia 10 lai, 11 lai. Saya 23. Ya, buku saya berapa lori. Dia tak ada buku. Dia kata ngajar tak imam, mana ada duit nak beli buku. Ini je. Dia buka helai pertama ni, dia tunjuklah Quran isim isyarah. Lepas tu dia terangkan what is isim isyarah. Lama-lama boleh ngajar orang tu. Ha, itu yang kita nak. Ha. Lepas tu dia tekankan pula dengan isim mausul. Yang ada color ni semua mabni. Mabni, mabni, mabni. Lepas tu lepas isim color tu dia terang pula apa tu mudah pun nilai. Ini dia terang apa tu? Zaraf. Zaraf ni telling time. Kalau kita kata fauqal masjid, tahtal masjid, ya, indal sayara, the beside of saya, itu zaraf. Dia macam mana dia boleh nampak zaraf ni? Saya tak pernah ajar dia pun macam ni. Mabni juga. Dia kata zaraf ustaz, penting. Saya kata orang budak ni nak ajar aku pula. Zaraf. Ha. Tapi dia kata orang tu ngajar boleh faham. Cepat dapat, ustaz jangan lambat. Dia kata kat saya. Yang ada dua tu gigi tu seorang. Dia datang 6 bulan je. Lepas tu tak datang lagi dah. Habis murid saya dengan ajar. minggu depan dia datang. Minggu ni dia datang, tengok dia. Tengok-tengok seorang, tengok-tengok seorang-seorang tak ada. Kat mana pergi ke doktor ni? sudah. Aku ajar dia, aku pula tak boleh cari makan. Tapi kita mengajar Quran, jangan macam tu. Tak boleh zalim. Jangan, jangan. Ini ilmu. Ini ilmu. Kalau dah awak orang tak boleh masuk, tak sedar ke diri dah kan? Tukar profession lah. Tukar profession lah. Ni masih nak ngajar lagi tak sedar diri. Okey, lepas tu dia bentuk fi'il. Fi'il, kita ingat. Fi'il, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal, ingat tak? Sahih, ada salim, ada mudha'af, ada mahmus, mu'tal, ada 6 lagi. Mu'tal misal, mu'tal ajwaf, mu'tal nakis, lafiq mafruq, lafiq makrun, tu lafiq. Lepas tu bila dah kenal fi'il tu, cantumlah dengan 14 kata nama. Ha, ini lama sikit. Lepas tu daripada fi'il ni buat jari. Buat jari. Ya, jari untuk fi'il amar, untuk fi'il mudhari, untuk fi'il madi. Kita di sini mahal fi'il madi. Ya, fi'il amar belum mahal lagi. Ini tiga-tiga ni. Okey, lepas tu dia kata barulah kita pergi kepada harah. Tengok harah tu, ada harah untuk isim, harah untuk fi'il, harah untuk dua-dua tu. Lepas tu barulah kita buat ayat. Ayat dia ada sebelah pola semua sekali. Lepas tu bila dah dapat tu, kita analisa perkataan, tengok kenapa isim tu marfu' ada 12 sebab. Kenapa isim tu bagi atas ada 12 sebab. Kenapa bagi bawah ada 3 sebab. Tengok fi'il pula, kenapa fi'il mudhari' marfu', apa sebab? Apa sebab mansub? Apa sebab majzum? Ha. Tapi ini dia tak termasuk hukum. Untuk nak kenal je. Dia kata apa penting hukum ustaz? Orang tu bukan nak dia apa pun. Dia nak kenal je kan. Bukan nak dia mufti pun dah hukum. Ini untuk nak kenal Quran. Bila baca Quran faham. Jadi satu ada 11 saja. Yang saya punya menyusahkan. Kan dia kata susah ustaz punya. Saya punya lagi senang. Tu tadi dia pergi bentang kat saya. Bentang kat saya lepas kelas ni duduk hampir sejam kat rumah saya. Balik saya rasa saya boleh bawa ni. Jadi minggu depan bawa je. Minggu depan bawa je. Rekod tertinggi. Dia ni dah tak kerja lagi dah. Dia dah quit kerja dia semua jurutera.
Dan sekarang ni kerja dia buat sekolah di Kompucia. Ya, buang adik ke Kompucia buat sekolah, gali telaga semua kan. Eh, ni group saya. Dia under Kui punya group. Jadi, okey. Jadi tuan-tuan itu ajalah dekat ini. Minggu depan nanti kita sambung lagi 20 eh. Ha, dan minggu depan insya-Allah kita ada lagi dua kali lagi. Ha, tengok. Sentak. Ya, sebab lepas tu kita cuti tak? Lepas kita cuti kan. Kita cuti. Oh, tengok. Oh, seminggu lah cuti tu. Kita ambil lah sebulan ke ataupun dua minggu. Tanya pengetua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alayha wa antaqil walisin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhizna ya Allah. Janganlah engkau biarkan kami ya Allah dalam keadaan berdosa. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah Tuhanku, ampuni dosa kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa anak kami, dosa keluarga kami dan yang jalan kami. Allah, dengan rahmat dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilnal jannatal abrar, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga-Mu bersama-sama dengan mereka-mereka yang baik ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahil alamin. تقبل الله منكم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي تاب